Ya, terima kasih kepada Podomoro University dan juga French Embassy. Ini kolaborasi yang sangat kami butuhkan, ya, seluruh pengajar di kampus-kampus perhotelan, ya, terlibat, ya, di sini Podomoro juga kami dari Binus University, dari Trisakti, dari Pradita itu sangat merasakan manfaat kolaborasi yang sudah dijalankan. Ikutin acara hari ini tuh, ini fun banget karena interaktif, semua resepnya dikasih satu-satu, semua tips and tricknya juga di share satu-satu, jadi super interesting, juga insightful. Ya, Prancis kenapa jadi salah satu kiblat untuk pastry? Memang karena banyak banget basic-basic resepi yang dimulainya tuh dari Prancis, jadi memang rootsnya itu kalau pastry tuh dari Prancis, sehingga makanya kiblatnya tuh kuat banget di negara tersebut. Selamat datang semua di Podomoro University, selamat datang di pastry training dari Le Cordon Bleu, Paris. Nathanael dari Universitas Podomoro University. Kesan-kesannya untuk acara hari ini sih sangat menarik, ya, soalnya kita juga didatengin chef langsung dari Prancis, juga penjelasannya juga cukup baik, terus juga alasan kita bertiga untuk memilih di pastry karena kita pengen banget buat memajukan dunia pastry di Indonesia. Selamat sore, perkenalkan kami dari Politeknik Sahid Jakarta. Mungkin ada pesan-pesan dari kita dari acara barusan, yang itu dari Le Cordon Bleu, dan di sini tempatin di Podomoro University, dan di sini kita banyak tahu hal-hal baru, yaitu di patisserie khususnya. Dan kalau saya pribadi, saya tertarik di dalam pastry itu karena begitu saya ke restoran atau saya ke hotel, itu melihat suatu makanan yang cantik rupanya dan platingnya tuh bagus, itu yang membuat saya tertarik untuk belajar di patisserie ini.